Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak penonton YouTube Mersa TV. Sekarang kita berada di daerah Koto Gae, Nagari Talang. Kali ini kita akan berkunjung ke rumah seorang peternak ayam yang ada di Nagari Talang ini. Jadi beliau memelihara berjenis-jenis tipe ayam. Jadi informasi kita dapat ayam beliau cukup banyak tipenya, jenisnya. Dan kita sudah lama kenal dengan beliau. Kita dapat informasi kali ini kita sengaja berkunjung sambil membuat video untuk membuktikan melihat ayam-ayam beliau ini. Kandang pertama itu beliau di depan sedang berdiri yang memakai baju merah. Assalamualaikum, Mak. Salam. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Mak. Alhamdulillah. Sedang mengapa, Mak, ini, Kak? Wah, sedang menjamu ayam. Oh, sedang menjamu ayam. Oh. Bahasa ngajuan, bahasa jamu, Mak, tiap hari, Mak? Tiap hari, kalau udah rancak, tiap hari. Oh. Jadi, kalau selama hari hujan, kok, Mak? Nggak bisa keluar dari kandang, lah. Oh, gitu. Memancar penyakit ayam. Iya. Kebetulan lepannya. Jamu gini. Ini biasanya gak berapa jam jamu tuh, Mak? Minimal sejam. Minimal 2 hari. Kalau ini kok kan tipe-tipe ayam aduan. Oh, tipe-tipe ayam aduan. Ayam itu disabung ke si orang kan. Oh, gitu. Ya, mereka memang dipasok untuk otot kulitnya itu masak merah. Oh, jadi ayam gua harus namanya tuh harus prima, Mak. Bu Bapak itu apakah kenal dengan beliau Andiko Fernando, si orang pemain sepak bola dan wasit C3 Askap Kabupaten Solo. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam, Pak. Lagi santai mancing libur. Tengok si kandut kasih makan ikan. Jadi beliau hobi memelihara binatang ternak, sehingga ini juga beliau ada juga kolam. Ini ikannya biasa, makannya langsung di ke tangan. Wih, besar-besar, Bu Bapak. Makan dari tangan langsung. Ikan rayo, Mak. Ikan rayo, ikan jumbo kalau orang Minang. Iya, kalau orang awak ikan jumbo. Berapa hari siku itu, Mak? Yang paling kadang ada sekitar 5 kilo. Oh, yang paling kadang ada sekitar 5 kilo. Itu nyonya punya ayam tuh. Ibu. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Kapai kama, Ibu, go. Ada kebetulan kan naik panek. Oh, dipindahan. sambil jalan-jalan. Iya, Bu. Sambil jalan-jalan. Kok jenis-jenis apa aja ayam, Mak, Mak? Ada tiga jenis. Jenis pakoi. Pakoi berakot kata orang-orang apa. Itu dari mana tuh, Pak? Asalnya dari Thailand. Yang kan sumber ayam madun itu rata-rata dari Thailand. Oke, yang kedua, Pak? Yang kedua jenis Pama. Yang ketiga BK atau Bangkok. Gitu. Menikmukanlah yang ala di kawin silang. Itu ada pakoi dikawinkan dengan Pama. Ada pakoi yang dikawinkan dengan BK, Bangkok kan. Dan pola main mereka ini beda-beda. Dan kebetulan musim ini kan tidak hobi madu ayam. Iya, tidak hobi. Cuma bantar anaknya lah. Bantar ayam. Iya. Bantar ayam itu kan membuat suasana lain. Iya. Ada kesenangan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Biasanya kalau yang paling unggul lah bibitnya tuh, Pak. Tergantung bibit sebetulnya. Yang paling banyak dicari orang, Mak? Yang jenis Pama sama Pakoi. Oh, itu yang paling banyak. Lagi Pemagon namanya.
Cuma nambo alun sempat punya bibit induk itu. Oh, gitu. Cuma mungkin dibatasi kandang. Oh, dan waktu pemeliharaan dan perawatan. Karena yayo seperti itu butuh perawatan ekstra. Butuh perhatian. Butuh olahraga mereka. Ah, jadi keseluruhan ayam mak go bara tipe ayam yang ngadu di kandang mak go sadu kini go. Tipenya jenisnya. Banyak ayam hias pun ada. Ayam hias. Ayam hias, ayam cumani. Ah, ayam cumani. Terus ayam bulu kapas. Ah. Ayam apa ya, ayam kate serama kata orang. Oh, sama India, serama Malaysia. Oh, gitu. Ayam kukuk lengge yang merupakan ciri khas daripada orang Kabupaten Solo. Ada ya? Ada. Oh. Ah. Jadi kau yang macam gua kini go. Terus pakoi go. Oh, yang putih go. Pakoi. Kau ada darah Birmanya go. Oh, darah Birma. Sehat ayam mak sirah pian. Kali apa mama ada juga. Mir kain ni. Mak aku tinggi yo, selalu tinggi yo mak aku aja ni sama mak. Gua pakoi, Bang. Oh, pakoi. Pakoi ori artinya ketika induk ori diadu sama jantan ori, hasilnya gue F1 ori. Oh, gitu. Kadang-kadang kan ada yang dari F2 diadu kan. Iya. Ori sama itu tuh ori itu. Oh, kok ori mah. Nah, itu jenis pama kok. Oh, kok yang jenis pama. Ini pola main mereka beda. Ketika diadu itu pola main mereka beda. Ini umur 5 bulan setengah baru ini. 5 bulan setengah? Iko kadangnya 5 bulan setengah. Kadang 6 bulan lah. Iyalah. Ini ayam cemani nih. Nah, ayam cemani dia mah. Semua serba hitam. Serba hitam ayam cemani. Lidah pun hitam nih. Iya. Lidah hitam. Iya hitam, ini kaki hitam. Hanya orang-orang tertentu nih yang butuh ayam seperti ini. Iya. Buat magic-magic biasanya. Iya, buat kebutuhan khusus. Iya. Buat kebutuhan khusus. Ada yang ayam bulu kapas. Apa reku ayam cemani mak sado mak? Kalau indukannya betina 2 jantan 1. Oh, totalnya semua total kadang kete. Ini ada 10. Kemarin ada yang ambil sepasang. Oh, itu. Tinggal anaknya 4 pasang ya. Itu yang besar tadi anak tuh mak? Anaknya. Anaknya. Iya. Ini ganteng nih. Ah, ini ayam bulu kapas nih. Oh, ayam bulu kapas. Ini seperti kapas. Iya. Op. Masih. Op. Gitu. Jadi bulunya lembut mah ya. Iya. Ayam hias mah. Ayam hias. Ah, berukur lagi nih, Mak. Berukur sedua nih, lah. Seluruhnya ayam kapas nih. Ya. Dua pasang tinggal lagi. Oh, dua pasang tinggal. Dua pasang. Jadilah di Bali ulang ya, Mak. Ayam kate itu kasih tulis. Nah, ayam kate. Nah, gua lain lo kandang, Mak. Nah, itu yang jenis pama, kok. Oh, jenis pama. Anak pama ori, kok. Oh, anak pama ori. Betino jantan, kok, Mak? Betino, kok. Oh, betino. 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 Itu berapa bulan umur ada, Mak? Itu lah sekitar 7 bulanan, kok. Berapa? Lama mulai bertalu, kok. Oh, gitu. Nah, bisa jadi bibit. Oh, gitu. Cuman karena waktu talu pertama itu jarang dipakai. Iya. Jarang ditetaskan. Talu kedua, selanjutnya baru. Jadi kok ayam gadih batalu, nama mak. Batalu
madu itu. Dan tak kawin ya. Iyalah sehat. Bisa sehat. Lah merah sudah. Sehat kan dari iya. Piah merah. Piah merah. Angsa juga ada? Iya. Ada angsa. Jadi kebun binatang khusus unggas. Kebun binatang khusus unggas. Selingan ikan. Iya. Ini video di ayam kate serama, Mak. Iya. Dulu kan kalau yang jantan itu kan batamu. Ujung ekor, ujung kepala. Ekor sama kepala. Mm-mm. Cuman ikan hias, ikan ayam-ayam hias ya. Iya. Pamenan kalau orang awak kan. Kok ayam hias aja bulu teman liat enggak? Enggak, itu kebetulan aneh nasiku kok. Oh gitu, ada kelainan yang sekali. Ada kelainan ya. Tapi enggak kelainan juga ada. Man, dari lahir bulunya aneh. Ah, beginilah ibu bapa kalau kita masuk ke kandang ayam. Enggak elok tak kaji. Iyo. Nah, ini itu induk pak. Ibu dah yang kape. Iko? Ini tadi yang bulu ayam kapas tu. Oh, bulu ayam kapas tadi ke induknya. Indukannya sama bapaknya. Oh, itu induk dua yang betina, yang jantan bapaknya. Oh, gitu. Ayam kapas dari mana tang ayam itu, Mak? Itu kebetulan ada kawan di Padang dulu. Ada sepasang dinya. Iya. Jadi lah berapa lah dekat setahun dak yo gampang-gampang. Iya. Ganti. Nah, itu yo tentu melenggek tu. Itu ah. Iko bibit, ambil dari apa? Dari Sirukam Dairy. Farm. Oh, itu. Ya, ada kebetulan pemilik itu kan punya laki jawa, boy. Iya. Ini ikon Kabupaten Solo ni. Ikon Kabupaten Solo, ya, ayam kukuk balengge. Nah, ini indukan ayam cuma ni. Oh, indukan ayam kemana? Ayam tu manggil jin. Kok lenggok ya, Bang? Ini tak boleh terkaji, saya terkajinya itu. Iya. Totalnya barai kuah ya mak kedua tuana aga. Dari semua jenis lebih kurang 100 lah. 100 ya. Cuma yang lain lah di kandang anak-anaknya lah. Oh, itu ya, itu ya baru keluar. Oh, gitu. Coba lapihan tuh pada mak. Dia sengaja karena kan kalau enggak bejabu nyamuknya kan piannya kan pucat. Iya. Pakan yang pak jamin apanya kebutuhan gizinya segala macam yang namanya matahari tetap mereka butuhkan. Iya, butuhkan. Pembuluan. Oh, jadi kandang rumah kandang gua mak jadian kandang ayam kandangnya mak ya. Kandang ayam. Cek jalan dalam mak. Ini wah di pasar itu dah kode super jumbo dek ih lah strike jumbo Andiko Fernando kandang itu sih dah. Kok masih banyak batuang pak mah bambu untuk agak tambah kandang untuk
persiapan apa reno kandang? Oh, persiapan renovasi kandang. Iya, iya, kalau yang dari apa kan kayu-kayu kan terlalu mahal, Pak. Iya, 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 iya. Pakai dawe-dawe itu lumayan gadang biayanya. Hmm. Ini kandang indukan. Di siko kandang induk sama kandang anak-anak ayam, Mak, ya. Iya. Ku anak ayam tipe apa, Mak? Ketika itu ayam kukuk lengge loh. Oh, anak ayam kukuk lengge. Anak ayam kukuk lengge, ha. Suruh jiko, sesuai kan? Oh, gitu. Ya, tadi kau jenis pakoi. Oh, kau yang kau kukuk lengge ya, ndak? Ndak, kau kau anak ayam pakoi loh. Oh, gitu. Kau, Mak? Kau keluar nak omak atau tidak? Iya, yang main tuh. Oh, main. Yo, anak putih he, Mak? Karena induknya putih ya. Oh, gitu. Ada jenis apa, Mak? Kau pakoi kau. Oh. Pakoi, Mak? Apaknya, ya, apaknya itu plaker putih ya. Oh, gitu. Ini plaker putih ya. Ya, ya Mak, kadang-kadang capek, kadang Mak ya, modelan yeah. Jantan tadi, berapa bulan baru di mobil. Kau bangkok apa ya, kau? Oh, kau, paknya bangkok. Penjantannya bangkok. Oh. Jenis BK sama Jiko. Dan induknya? Induknya jenis pakoi. Jadilah kawin silang jadinya. Oh, gitu. Kawin silang. Kau nah, bapaknya? Kau induknya jenis magon, kau. Iya, yeah, iya. Cuman yeah, yeah. Sejak diambil ada sampai kini lu batal dulu leh. Oh. Nah, kok apanya BK Bangkok. Jadi, oh ini tapi kok kandang sudah mak ya? Kandang, kandang sebenarnya. Kan induk ori sebenarnya, induk ori bapak ori yang asli dari Thailand. Oh, kok. Induk ori dari Thailand. Dari Thailand. Induk ori bapak ori. Jenisnya? Jenis pakoi, pakai berangkot. Itu yang apa tuh orang sering sebut plakar kan? Tipe plakar. Dan sayang kan lampu dah itu kalem. Nah, nah, itu jenis pama kah? Lain nampak di kamera. Kok pama? Oh, kok pama jenis mana? Oh, dari umur 3 bulan. 3 bulan membeli. Eh, lumayan harganya. Iya, iya. Dari umur 3 bulan yeah. Membeli berapa dulu beli umur 3 bulan? Anggaran 5.000 dulu. 5.000. 3 bulan baru. Iya, iya, iya. Induknya tuh magon. Men baru dapat keturunannya, talu dapat baru. Talu dapat baru mah. Sekarang di tatenya mesin tate. Iya, iya, iya. Anak saya baru lah 5.000 mak ya. Eh berapa 3.000? 5.000. 5.000. Kok ayam kate kah? Ayamnya bersertifikat. Oh, de ayam ada, jadi ada sertifikatnya. Nyokennya. Induknya oh. Bapaknya Iko, anaknya Iko. Jadi asal keturunannya jale. Asal keturunannya jelas. Jadi ada sertifikat. Ada sertifikat kan? Iya, iya, iya. Jadi ayam label selama. Itu ayam kate selama tadi. Anaknya. Oh, iya, ayam kate selama. Itu ya jenis pama sebelah. Kok induk sebenarnya kok oh sebelah sika. Heeh. Induk sebenarnya tu. Wih, kok hitam kadang. Iya. Kok jenis apa, Mak? Itulah campuran BK Cipakoi itu. Oh, gitu. Ama mak ma yang beli bibit ayam dulu yang paling mahal mak. Jenis itu yang plaker tadi. Oh gitu. Jenis pakoi sama yang pama tadi. Jadi mang mahal beli iya. Beli ya mak ya. Karena itu tidak ayam lokal tu kan. Iya iya iya. Iya.
Jadi Bu Bapak, kita dibawa oleh beliau raun-raun putar-putar dalam kandang melihat ayam beliau. Kok apa, Mak? Yang di bawah kah? Yang di bawah kok anak pelakir kah? Oh, anak. Nah, iko kok ada darah Birmanya kah? Karena dulu pernah mau dapati Bapak Birma. Yo. Induknya Pak Poi, aku dapat anaknya. Oh. Lebihnya banyak yang mati cuma selamat cikunya tuh. Cikun. Banyak batuang Mama. Rostok persiapan. Tapi cilik ini masih tagok kandang Mak. Masih. Bro. Masih. Jadi kok kandang khusus untuk merawat anak ayam yang baru dipisahan. Iya, ketika induknya sudah dipisahkan untuk kata luar lain. Oh, iya. Dia kan butuh apa? Butuh panas ya. Pengganti induknya. Apa hilang terangnya? Kata luar limau kecil ni. Hah? Telur limau nanti cieknya. Iya, iya. Apa jenis aku, Mak? Kau pakai ke? Pakai rakot ke? Oh, gitu. Adalah yang lu nak jeliat jenis saya, Mak. Itunya. Kau bandar, Mak, pakai jarajak satunya ikan ais, ya, Mak? Ikan nila. Ikan nila. Itu kan memanfaatkan lahan daripada enggak. Tak bermanfaat kan? Iya, tak dimanfaatkan memang. Kebetulan sumber air awak lagi ada. Iya, banyak. Dimanfaatkan. Kau baru siap lo kandang Mak ya? Sekitar 2 bulanan lah. 2 bulanan itu kau ayamnya yang keluar-luar kan ya? Di satu kandang paket tu 8 buah ayam. Delapan ikur ayam. 8 ikur Mak ya? Iya. Berapa modal lima cik membek kau kau mak? 8 ekor ayam kau ya? Totalnya sekitar 1,900. 900. 1,900 lebih. 1,900. Ini kayu yang mahal kan? Iya iya kayu mahal. Nyo banyak bingkai mak. Yeah. Dek nyo ba baterai ya pasti. Yeah. Karena kan kanannya kan ada penampung siri. Ya. Oh iya iya itu tambah apa ya mak ya tambah. Kanan itu masih tadi. Ya. Jadi tidak kumuh kandang deh, tidak leak-leak deh. Nah, itulah perintah-perintah hari masa tua. Jadi amak ternak ayam gua sebenarnya sabana-bana mencari ekonominya atau hobi ya? Iko hobi. Hobi, jadi kan sebetulnya kan untuk menghindari pekerjaan sia-sia sih. Kumpul-kumpul dengan kawan-kawan yang nak berkata dua, duduk di lapau, main-main segala macam. Kita kau lebih berdampak positif kawan. Iya. Hari awal lebih risiko saya. Cak melihara ternak. Nah, hasilnya aduh. Hasilnya aduh. Ati gak senang mencari lihat ternak perkembangannya. Yang jelas kebutuhan protein hewani itu kapan saja bisa wak konsumsi. Iya. Dan awak dah kembali dah. Iya. Kau ada anak cucu, keluarga dakek yang datang, teman-teman yang jauh, keluarga yang jauh. Siap saja sebenarnya. Jadi nama tapeknya siko di mana moyo mak? Iko Dusun Matoye Piliang. Dusun Matuai Piliang, Jorong Koto Gaek, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Ah, tadi nanti lupa mak, namo mak siapa? Ambo Yose Rizal. Ah, kok galanya dia di kaum tua Datuk Ulamur Sati. Iya. Ah, kalau orang mencari mak, nama mudah orang matanya kalau di dakek siko, namo. Adi malu maaf. Ulamuro. Ah itu. Masya Allah, kita lah kurang tahu sendiri. Jadi kalau ada orang mencari mak, ini omah beli ayam, ya. Tanya saya di mana rumah Ulamuro. Ulamuro itu tunjuan tu. Di simpang Pek Talang tu, Insya Allah dia di ojek tu tahu. Iya. Ah, tanya cik mak, kau gak rahsia setiap dah mak. Selama mak meliharu ayam mak, paling yang tinggi ayam mak terjual berharga mak. Ada 3 juta. 3 juta.
Sebetulnya kan standar harga enggak ada. Iya, standar harga enggak ada. Patik ketujuh. Patik ketujuh. Hmm. Patik ketujuh ketika ada konsumen yang datang ketujuh. Hmm. Itu buka harga sekian cocok. Iya, iya. Yeah. Kamu enggak ubi madu ayam gitu. Iya. Yeah. Cuman kawan-kawan yang ubi madu ayam datang kemari gitu. Iya. Yeah. Dek ubi marawat ayam mangkok. Dia hobi merawat ayam ayam jago. Ya. Ayam jago. Itu kan awalnya kandangnya Ciko nya tadi. Oh, awalnya Ciko dulunya. Jadi setelah dikit-dikit kan kebetulan tambah saya bisa motif. Iya. Tempat lain mengizinkan untuk bisa menambah kandang. Tambah. Tapi kalau melihara ayam Ciko, go makna kalau sakete sekedar main-main ndak profesional ndak kan namanya tu ndak ini ndak diaduk ibana model mak banyak-banyak mereka. Ndak bisa dah mak. Manjuannya susah nak. Ya. Jadi ayam potong sini ya. Karena durang enak. Jadi kan ada ayam yang sortiran di kami namanya. Iya. Ayam sortiran itu artinya ayam yang kualitas untuk jadi itu ndak masuk. Iya. Nah itu jualnya begitu. Iya kan itu rata-rata mungkin orang pelihara ayam mangkuk tapi tidak ngerti cara merawatnya, tidak ngerti sistemnya. Dek awak sakit sehingga orang tidak tahu besok ternak ayam itu. Akhirnya di waktu menjual ayam, kita jual jadi ayam pedaging mak. Eh. Jadi ayam pedaging. Gitu. Padahalnya siapa tahu di situ ada bibit yang unggul ya. Iya. Karena kan dari seluruh ayam yang menetas dari induk itu. Tidak semuanya ayam jadi itu. Iya, tidak semuanya. Mungkin ada 1-3 ekor lebih banyak lah. Iya. Jadi mak lah nguasai itu dah jenis-jenis. Wah, aku ayam aku rancak, aku bibit. Wah, aku jadi raja di gelanggang. Iya, pengalaman sudah itu ditambah dari ilmu kawan-kawan kan. Kawan-kawan yang datang itu kan ngasih. Kan? Iya, mak ya. Ciri-ciri itu seperti aku. Mereka itu ciri-cirinya seperti aku yang rancak. Sisi ya seperti aku. Bulan seperti aku. Jadi akhirnya apa ya? Rancang haji dia ulang dah. Iya Pak, rancang haji dia mau ulang. Pas saya jalan dia tak buat. Iya. Pemenangan indah tu. Iya. Situ ada nampak Gunung Talang. Iya, tapi gini. Awak sebetulnya bukan di kaki gunung. Awak lah di pinggang Gunung Talang. Iya. Tapi. Udaranya sejuk. Iya. Cuma sayang Gunung Talang saat yang ditutup awan. Karena memang cuaca masih mendung. Baik ibu bapak, mungkin video jalan-jalan kita ke kandang ayam Datuk Ulamuro Sati. Kalau bahasa Inggrisnya King Cobra. Kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah lihat-lihat semua jenis ayam beliau. Ada ayam jago dari beberapa tipe, ada ayam hias, ayam bulu kapas, ayam kate, ayam kukuak balengge juga ada. Angsa juga ada. Nah, jadi kalau ibu bapak butuh ayam yang kualitas spesial silahkan datang ke sini. Beliau ada di rumah setiap hari. Yep, 24 jam di rumah. Jadi beliau melayani kebutuhan ibu bapak yang membutuhkan ayam kualitas khusus. Yes. Termasuk ada juga ayam cemani. Yeah. Nah. Mak, terima kasih mak atas jalan-jalannya, Mak. Sama-sama. Iya, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.